Selamat siang, Kunana. Apa kabar? Aku akan membuat lempung terigu. Bahan-bahannya sudah ada di sini, yaitu garam, air panas, minyak goreng, pewarna makanan, air biasa, tepung terigu. Bahan pertama adalah garam 1 sendok makan. Lalu air panas 4 sendok makan. 4. Lalu aduk sampai larut. Cukup lama untuk mengaduk sampai garam ini larut. Dan 1 sendok makan minyak goreng. Sudah. Lalu pewarna makanan. Nah, kemudian kita masukkan tepung. Kita aduk dulu ya. Wah, ternyata jadi warna apa ya nanti? Kita lihat ya nanti. Lalu setelah semua tercampur, kita masukkan tepung terigu 7 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah. Kita aduk. Nah, kan kalau pakai sendok susah, maka dari itu kita menggunakan tangan. Kita bersihkan dulu yang ada di pinggir sendok. Kalau sudah, taruh di sini, lalu kita aduk sampai jadi. Nah, kan ini masih kurang air. Kita
kita kasih air. Air dengan 1 sendok makan. Air biasa ya, bukan air hangat. Satu. Masih terasa lengket di tangan, berarti itu tandanya belum siap untuk dibentuk. Kalau sudah merasa tidak lengket di tangan, berarti sudah siap dibentuk. Kayaknya bentar lagi jadi. Dan jadi. Nah, itu tadi cara membuat lempung terigu. Nanti akan kubentuk. Terima kasih, dadah.